ونستعيذ ونستغفر ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن أشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي ورسوله بعد أما بعد yang pertama pertama kali marilah kita panjat puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sampai kita bisa berkumpul di majelis ini yang barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita surahkan kepada kehadiran Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju Islam dan yang akan memberikan kita syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya berdiri saya di sini menjadi MC ingin menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Yang ketiga ceramah atau kultum. Yang keempat penutup dan pembukaan. Mari kita langkah kepada acara pertama dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kalinya membaca ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan Ananda Ahina Pasha. Waktu dan tempat kita persilakan. Cuma Mori. Yang ketiga, terima kasih yang ketiga kalinya. Terima kasih atas Ahina. Terima atas Kasina Pasha. Yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah subhanahu wa taala. Yang ketiga kalinya kultum atau ceramah yang dibacakan oleh Ananda Taro. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas Hakinataro yang telah membacakan ceramah atau semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah. Yang keempat penutup membaca doa. Mari kita tutup acara ini dengan membaca Ikhlaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari salah
Saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.